motormu. Allah tidak akan pernah memandang seberapa laju motormu. Allah akan melihat seberapa banyak motormu dilakukan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kegiatan bengkel dakwah ini merupakan kegiatan yang positif buat teman-teman biker gitu ya. Kami ini bengkel dakwah biker subuhan bukan orang baik, bukan orang paling sempurna, tapi sebagaimana ikhtiar kita adalah orang yang ingin menjadi orang baik. Ketika hamba itu mendapatkan musibah atau ujian, dia pasti ingin curhat kepada Allah. Ya Allah, ya Rob, kok sulit banget saya hidup ini? Kenapa sih? What's wrong with my life? Semoga ke depan acaranya semakin banyak peminatnya. Yang muda-muda ini semakin gemar. Semoga kita semua tetap istiqomah dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang mengajak kepada al-ma'ruf sampai turun paling terakhir, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu sebelum dia meninggal dan ruhnya bolak-balik dan tergolongkan malam juga bin gor-goron, dan minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan berikan hidayah. Perbanyaklah untuk mencari sirkul-sirkul yang baik. Insya Allah Anda akan tetap baik. Kalau sudah mendapatkan hidayah, semoga istiqomah. Seperti ini mudah-mudahan kedepannya akan menjadi agenda rutin yang bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Karena bengkel dakwah, alhamdulillah saya sedikit dapat ilmu lagi malam ini. Terima kasih bengkel dakwah. Jangan bosan untuk selalu berdakwah biar semua orang dapat ilmunya. Sudahlah. Salam bengkel dakwah. Hidayah menunjuki kepada keselamatan tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Maka hidayah perlu ditebar di sini. Min haitsu ma kunta, kepada siapapun dan dimanapun. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi di... Sampai.